48 PSIS Semarang dengan mengusung tema bangkit berdiri bekerja di tahun 2020 ini. Kita sudah lebih mapan, lebih siap daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun tampaknya ada bencana corona sehingga prestasi kita sedikit tertunda. Tapi nggak apa-apa, walaupun tertunda, PSIS dalam merayakan ulang tahun ini kita ingin berbagi. Tapi kita ingin berbagi kepada keluarga besar kita sendiri, yaitu keluarga besar Pasir Biru dan juga keluarga besar Snack. Kita siapkan sembako, di sini ada beras, juga ada minyak, sumbangan dari Rumah Sakit Charlie, juga ada Indomie, sumbangan dari Indofood. Ini kolaborasi bertiga antara saya, Charlie, dan juga Indofood. Ini nanti dibagikan kepada seluruh Korwil, Pasir Biru maupun Snack. Jadi, tapi untuk pendistribusiannya diserahkan kepada organisasi supporter masing-masing. Ini diperuntukkan untuk keluarga besar atau anggota Korwil, Pasir Biru dan Snack. Jadi belum untuk masyarakat umum karena jumlahnya sangat terbatas. Di sini kita ada sebesar 2.500 paket sembako. Yang terdiri dari 5 ton beras dan juga berapa minyak dan juga ya, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bantuan ini walaupun sedikit tapi bisa bermanfaat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Yoyo selaku CEO PSIS dan Charlie Hospital dan Indomie yang sudah sedikit membantu meringankan anggota-anggota kita yang mungkin membutuhkan sembako. Mungkin juga nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata lah. Baru tahun ini adalah kok juga kebetulan kita kena corona, nggak bisa melakukan kegiatan sosial juga berkurang banyak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya mewakili dari pengurus pusat supporter Semarang Street Snack sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk PSIS yang ke-88. Semoga tambah jaya. Sebenarnya tahun ini saya yakin PSIS bisa bermain di level atas, tapi sayang Indonesia atau Liga baru diberhentikan. Ini mungkin merupakan bencana nasional keprihatinan kita semuanya. Semoga musibah corona ini segera berakhir dan kompetisi mungkin bisa dilanjutkan kembali. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Mas Yoyo, kepada Charlie Hospital, kepada Indofood yang sudah memberikan sumbangsih kepada anggota Snackness. Kami sangat terbantu sekali dapat meringankan beban pada teman-teman yang terdampak musibah ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun PSIS yang ke-88. Yo! Yo!